Dia tuh suka komedi-komedi tai. Yang aneh-aneh sih. Itu yang di Tunisia lu cerita aneh tuh. Itu gue suka yang gitu-gitu bang. Apa gue lupa cerita nenek-nenek ya? Enggak, berak di air, di kanal. Kanal daerah pohon ini, pohon sawit kan kering tuh. Jadi airnya tuh kotor-kotor bang. Kanal di depan itu airnya gak ngalir. Jadi kita berak di situ. Terus kata si bapaknya tuh, kalau mau berak di situ jangan lupa ambil air dulu buat cebok. Jangan sampai lu berak dulu baru ambil air buat cebok. Ntar tai lu kena pantat lu. Ya, tai pas kena pantat tuh. Iya, tai yang udah keluar kembali lagi. Dan yang paling tolol banget, yang paling tolol. Itu kan pas tai gua jatuh tuh, cetlak gitu. Airnya mantul lagi ke pantat tuh, tas. Terus tainya itu langsung dikerubungi sama ikan gabus gitu. Terus pas gua balik, gua baru ingat tuh, anjing di rumah gua makan ikan gabus. Gua bilang ke si bapak, pak kita ikan gabus kita gak dari depan kan? Di depan kok. Oh ini rasanya tai. Besoknya tuh ya gua makan gabus ya selalu aja.